Udah. Halo. Jumat di bawah flyover Ciputat ada seorang berkendara motor matic dengan helm merah, tepatnya di depan sekitar apa ya, seberang ATJ ya, yang biasa berkendara yang melawan arus menuju Pisangan maupun wilayah sekitar belakang polsek, namun dihalau oleh dia. Tetapi masyarakat tidak banyak yang protes, kemungkinan dengan bahasa isyarat melakukan penghalauan tersebut masyarakat pengendara memahami bahwa tindakan yang dia lakukan adalah tidak boleh melawan arus. Entah pemahaman mereka beliau seorang petugas ataupun tidak, tetapi kita saksikan selama ini tidak ada yang memprotes. Mudah-mudahan tidak ada benturan fisik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dengan aksi dalam hal ini. Namun
akan membuat pengendara mobil dari arah Polsek akan membahayakan dia saat jalan yang lurus. Bawa flyover Ciputat nih, aksi abang dari tadi kita amati menghalau pengendara yang melintas untuk melawan arus, tetapi abang sedikit berbahaya untuk pengendara mobil di dari arah sana. Tanggapannya bang, dengan bang siapa? Rifat. Bang Rifat. Evan. Evan. Umur? Umur 27. Dari mana bang Abu? Saya masih keluarga Polsek Ciputat juga pak. Oh, keluarga Polsek. Baik, aksi abang tujuannya apa? Saya nggak mau ada yang melawan arah karena berapa? Kemarin malam ada korban juga. Ada korban? Nggak mau ada korban-korban lagi karena lawan arah itu. Semalam? Iya, semalam. Tapi sudah dilaporkan ke Polsek setempat? Polseknya nyantai ya? Hah? Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng. Saya warga Sugeng. Oh, keluarga Pak Sugeng. Iya. Siap. Kenapa nggak mengajak ataupun bekerja sama dengan pihak terkait atau institusi tersebut? Di sub tadi ada malah lawan arah, saya panggil. Oh, gitu. Pak Polsek bisa. Berapa orang di sub? Dua orang saya lihat masih lawan arah. Bawa motor? Motor. Malam ini aja. Harapannya sudah apa, Bang Ervan? Ya, saya ngomong aja. Ganggu. Ada solusi nggak kira-kira? Mungkin masyarakat sudah bertahun-tahun menunggu solusi terbaik gitu. Kira-kira solusi saya, seperti apa? Saya kerja sama Polsek juga. Sudah berapa kali sih ada ini kegiatan. Bu, jalan arah. Jangan marah. Oke. Terima kasih Bang Ivan. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Oke.